Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Drug King, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang ahli emas bernama Li Dusam. Dusam ini dipekerjakan sebagai pengecek keaslian emas oleh seorang penyelundup emas. Nah, suatu hari, Dusam diperintahkan oleh atasannya untuk bekerja sama dengan seorang pebisnis yang mempunyai kapal yang bernama Kwa. Kerjasama tersebut dilakukan untuk mempermudah penyelundupan barang-barang ilegal dengan kapal. Di sini kemudian dapat diketahui kalau Dusam mempunyai istri yang bernama Song Soo Kyung, 3 orang anak, 3 orang adik perempuan yang belum menikah, yang salah satunya bernama Lee Doo Suk, dan saudara laki-laki yang bernama Doo Hwan. Nah, Doo Hwan ini memiliki masalah dengan salah satu gangster yang pemimpinnya bernama Jo Sung Kang. Sampai-sampai, Dusam harus membantunya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya, Dusam didatangi oleh seseorang yang meminta bantuan. Orang ini meminta Dusam untuk menyelundupkan sabu-sabu dari Korea ke Jepang yang kemudian disetujui oleh Dusam. Beberapa hari kemudian, Dusam mengantar sabu-sabu ke Jepang ditemani oleh Doo Hwan. Di sana, mereka mengantar sabu-sabu ke pemimpin Yakuza yang bernama Kim Sun Pyong. Di sini, Dusam yang pandai berbicara pun berhasil mengambil hati Sun Pyong dan mengajaknya berbincang mengenai alur perdagangan sabu-sabu. Lalu dapat diketahui kalau di Jepang, penjagaan terhadap pembuatan sabu-sabu sangat ketat, sehingga sabu-sabu di Jepang selalu diimpor dari Korea. Sun Pyong juga memberitahu Dusam peracik sabu-sabu paling terkenal yaitu Profesor Baek. Dusam kemudian bertanya bagaimana kalau barang dari Jepang diracik di Korea dan kembali dijual ke Jepang. Lalu Sun Pyong pun bilang kalau hal itu dapat membuat keuntungan yang besar. Di sisi lain, atasan Dusam bersama anak buahnya sedang panik karena pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai penyelundupan dan dia bisa aja tertangkap. Nah, kebetulan di situ hanya Dusam yang tidak hadir, sehingga atasannya itu membuat rencana untuk menjebak Dusam agar ia tertangkap. Atasannya itu lalu menyuruh Dusam untuk datang ke kapal Kwak, di mana di kapal itu sudah terdapat polisi, sehingga pada akhirnya Dusam pun dipukuli dan ditangkap. Di penjara, Dusam mendengar gosip kalau ada seorang penyelundup yang ahli bernama Kapten Choi, dan Dusam berpikir untuk mengajak Kapten Choi untuk berbisnis. Keesokan harinya, Dusam didatangi istrinya di penjara, dan di situ Dusam meminta bantuan istrinya untuk mengeluarkannya dari penjara dengan cara membujuk kepala polisi. Singkat cerita, Dusam berhasil keluar dari penjara setelah istrinya mengancam kepala polisi dengan bukti korupsi yang dia miliki. Setelah keluar, Dusam langsung menjalankan bisnis yang sudah dia rencanakan selama ini, yaitu bisnis sabu-sabu. Pertama-tama, Dusam mendatangi Kapten Choi untuk mengajaknya bekerja sama. Di sini, dapat diketahui kalau Kapten Choi sangat dekat dengan kepala Satgas Narkoba yang bernama So Sang-hun, dan Dusam mau memakai koneksi yang dimiliki Kapten Choi tersebut. Awalnya, Kapten Choi menolak untuk bekerja sama, tetapi akhirnya dia menerimanya dengan syarat dia harus mendapatkan bagian terbesar, dan mereka pun akhirnya sepakat. Kemudian, Kapten Choi mengenalkan Dusam kepada Sang-hun secara langsung, dan di situ Dusam memberikan Sang-hun uang yang banyak sebagai sogokan. Sang-hun pun kemudian memberi izin Dusam untuk menjual sabu-sabu, sekaligus mengingatkan Dusam untuk tidak memakai sabu-sabu, karena hal itu dapat merusaknya. Keesokan harinya, Dusam berkumpul bersama partner dan anak buahnya, yaitu Profesor Baek, Kapten Choi, seorang pengantar import barang yang bernama Wang Moon-ho, Doo Suk yang akan mengurus akuntansi bisnisnya, dan Doo Hwan. Dari sini, bisnis Dusam pun dimulai dan semuanya berjalan lancar, mulai dari menyelundupkan sabu-sabu, meracik sabu-sabu, dan mengekspor sabu-sabu ke Jepang. Uang hasil dari bisnis ini pun sudah cair dan yang membaginya adalah Kapten Choi. Tapi Doo Suk yang memegang pembukuan merasa kalau pembagian uang dari Kapten Choi aneh dan dia pun melapor kepada Dusam. Di situ Dusam marah karena merasa kalau Kapten Choi mengkorupsi uang tersebut dan mempermainkannya. Keesokan harinya, Dusam mendatangi tempat Song Kang dengan tujuan bekerja sama untuk menjual sabu-sabu sekaligus memutus kerjasama dengan Kapten Choi. Nah, Song Kang ini memiliki koneksi bos di Jepang bernama Sugun yang memiliki kapal yang dapat mengangkut sabu-sabu milik Dusam. Perjanjian dan kerjasama antara Dusam dan Song Kang pun berhasil, lalu diaturlah pertemuan Dusam dan Sugun di sebuah bar. Di sini kita dapat melihat kalau Doo Hwan yang juga berada di situ memakai sabu-sabu untuk pertama kalinya. Di sisi lain, di Kejaksaan Agung Busan, terdapat seorang jaksa pindahan yang bernama Kim In-gu. Dia berada di satu kejaksaan yang sama dengan Sang-hun. Kemudian, dapat kita ketahui kalau Dusam merubah identitasnya agar tidak terdeteksi polisi dan memulai hidup baru di rumah barunya yang besar. Di sini juga kita tahu kalau Dusam tidak mau menjual sabu-sabu ke Korea, yaitu negaranya sendiri. Di kejaksaan, In-gu memulai pekerjaannya dan menangkap seorang pengedar narkoba.
Saat diwawancarai, pengedar itu mengatakan kalau dia mendapatkan narkoba dari Duhuan, saudara Dusam. Dari situ, Ingu mulai mencari tahu mengenai Dusam. Nah, berita kalau Dusam diincar Ingu pun sampai ke telinga Dusam, sehingga Dusam pun langsung bersembunyi dan dia juga menitipkan Duhuan kepada Song Kang. Beberapa lama kemudian, Dusam mencari koneksi lain yaitu seorang direktur bernama Gu. Dusam menawarkan sabu-sabu baru yang dapat membuat teler dengan cepat, dan dengan mudah, Gu pun setuju untuk bekerja sama. Kemudian, Dusam tidak mau bergantung terus kepada Profesor Beck, sehingga dia meminta Profesor Beck untuk mengajarinya membuat sabu-sabu sendiri, dan dengan cepat, Dusam pun menguasainya. Keesokan harinya, Gu mengajak Dusam ke sebuah pesta, dan di situ Dusam bertemu dengan seorang wanita bernama Kim Jong Ah yang merupakan anak angkat bos dari segala bos di Jepang, dan ini merupakan koneksi yang dibutuhkan oleh Dusam. Singkat cerita, Dusam dapat menaklukkan hati sekaligus berselingkuh dengan Jong Ah, dan Jong Ah juga sudah tahu bisnis milik Dusam. Jong Ah pun lalu berniat mengenalkan Dusam kepada ayah angkatnya yang bernama Pak Kim. Di perjalanan, Jong Ah bertanya apa nama sabu-sabu yang dijual oleh Dusam, dan dengan spontan, Dusam memberitahu kalau nama sabu-sabunya adalah Made in Korea. Jong Ah lalu membawa Dusam ke sebuah acara milik ayahnya dan memperkenalkannya di sana. Tetapi, ternyata di acara tersebut ada seorang polisi yang pernah membuat Dusam di penjara. Polisi itu kemudian mengancam Dusam, dan Dusam yang tidak suka pun mencari cara untuk menyingkirkan polisi itu. Selesai dari acara tersebut, Dusam pergi menemui Sun Pyong untuk memberikan sabu-sabu. Tetapi di situ ternyata Dusam diikuti oleh polisi tadi. Secara kebetulan, ternyata Sun Pyong juga memiliki dendam terhadap polisi itu. Sehingga saat polisi itu mendatangi mereka di mobil, mereka langsung membunuhnya. Sun Pyong kemudian mengurus jasad polisi itu. Dan di waktu yang bersamaan, Dusam memakai sabu-sabu untuk pertama kalinya. Bisnis sabu-sabu milik Dusam pun terus berjalan lancar, dan Dusam menutupi bisnis busuknya itu dengan mengikuti acara-acara kemanusiaan dan sering memberi sumbangan-sumbangan. Di sisi lain, Duhuan yang dititipkan di Song Kang membuat onar akibat sabu-sabu yang dipakainya yang membuatnya tidak berpikiran jernih. Dusam yang mengetahui itu langsung mendatanginya, dan saat Dusam datang, Song Kang memperingati Dusam karena Dusam tidak pernah memberikannya sabu-sabu lagi dan tidak tahu terima kasih atas jasa Song Kang. Di sini, Song Kang juga mengancam akan membunuh Dusam jika Dusam melakukannya lagi. Pada akhirnya, Duhuan masuk rumah sakit dan direhabilitasi karena terlalu tergantung pada sabu-sabu. Selanjutnya, Sukyong mengetahui kalau Dusam selingkuh dengan Jong Ah dan mendatangi Jong Ah untuk melabraknya. Tapi hal itu tidak berhasil membuat Jong Ah takut. Sukyong kemudian pulang ke rumah dan memarahi Dusam. Mereka bertengkar, tapi Dusam tidak mau mengakui kesalahannya. Sukyong yang kecewa pun mengatakan kalau Dusam tidak boleh bertemu lagi dengan anak-anaknya. Di sisi lain, anak buah Ingu tiba-tiba menangkap Duhuan yang kabur dari rumah sakit dan membawanya ke Ingu. Ingu lalu mengambil kesempatan itu untuk menginterogasi Duhuan mengenai Dusam. Di sini, Ingu juga membuat Duhuan membenci Dusam dengan memberitahunya kalau Dusam sangat sukses dengan sabu-sabunya. Duhuan yang merasa kalau bisnis itu besar karena campur tangannya pun akhirnya mau membantu Ingu untuk menjebak Dusam. Nah, jebakan yang dibuat Ingu pun berhasil dan Dusam pun akhirnya ditangkap. Dusam lalu diinterogasi oleh Ingu, tapi Dusam tidak memberitahu apa-apa mengenai bisnisnya itu. Gak lama kemudian, tiba-tiba Ingu dapat perintah dari atasannya untuk melepas Dusam. Dusam yang bebas pun dijemput oleh Jong Ah, tapi di perjalanan pulang, Dusam malah bertengkar dengan Jong Ah karena ketidakpercayaan Dusam terhadap Jong Ah, dan mereka pun akhirnya berpisah. Kemudian dapat diketahui kalau Sun Pyong dikejar-kejar oleh polisi dan menelpon Dusam untuk meminta bantuan, tetapi Dusam tidak mau membantunya. Untuk membersihkan bukti-bukti kebusukan Dusam, Dusam mengirim anak buahnya untuk membunuh Sun Pyong dan juga Song Kang yang kemudian berhasil dilakukan. Gak lama kemudian, Korea mengalami krisis politik yang membuat pejabat-pejabat dan koneksi-koneksi Dusam kabur, sehingga Dusam pun hancur dan tidak dapat menjalani bisnis sabu-sabunya lagi. Dusam pun stres dan mengalami halusinasi berat akibat sabu-sabu yang dia pakai terus-menerus. Dia lalu menelpon Sukyong untuk meminta maaf, tapi sayangnya Sukyong yang sangat membenci Dusam sudah bekerja sama dengan Ingu. Telepon Dusam saat itu pun disadap oleh Ingu untuk mengetahui keberadaannya. Nah, setelah berhasil menemukan keberadaan Dusam, Ingu beserta pasukannya mendatanginya, dan di situ terdapat baku tembak antara Dusam dan Ingu beserta pasukannya. Tetapi pada akhirnya Dusam berhasil ditangkap hidup-hidup.
Ingu kemudian meminta Dusam untuk bekerja sama dengannya menangkap pejabat-pejabat yang bekerja dengannya, dan Dusam pun memberikan semua datanya. Pada akhirnya, semua pejabat beserta anak buah Dusam pun ditangkap, dan Dusam divonis 15 tahun penjara. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Drug King. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.